Oke, cek 1 2 3, 1 2 3. Oke, Jom, balik lagi sama gua Bang Ojan, the King of Sabun. Seperti biasa, Jom. Kalau misalkan Bang Ojan datang, bubar. Bun, gua dengar kabar nih, Bun. Baru dengar aja sih. Bukan kabar harga beras turun. Gua dengar kabar kalau misalkan ya, Modo Magic Superformer yang versi 2 itu dimodif sama tukang sayur, Jom. Sama pengembang lain maksudnya. Kenapa ya? Kerja sama atau gimana ya, Bun ya? Atau nih ya, anaknya itu nikah sama pengembang aplikasi FDE. Oh iya, Jum. Sudah subscribe belum? Nah, kalau misalkan yang mau subscribe, boleh. Ya, enggak juga? Ya, masa tega sih, Bun? Oke, kita balik lagi ke topik, Jum. Tentang Modo Magic Superformance yang dimodifikasi jadi Modo Magic Superformance versi 2 edition. Ya, sebenarnya sih ini bukan urusan Bang Ojan gitu ya. Berarti menandakan Modo Magic Superformance itu bagus kan? Sampai ada yang mau modif ulang dan sedikit ditambahin. Ya di sini gua nggak hanya review aja, dan apa sih perbedaan dari Modo Magic Superformance versi tukang tape sama Modo Magic Superformance versi tukang cilok? Jangan dulu dipasang. Pokoknya jangan dulu dipasang, Jom. Bang Ojan mau jelasin dulu poin-poin penting di video ini, Bun. Dan setelah Bang Ojan cek isinya, di dalam Modo Magic ini itu dimodifikasi oleh Bang Vera dan sudah rilis versi 12.5. Ada beberapa perbedaan dari Modo Magic Superformance yang dibuat oleh Bang Matiang. Nah, dia adalah kakak ipar Bang Ojan. Dan perbedaan dengan Modo Magic Superformance versi edition. Perbedaan yang pertama, di dalam Modo Magic Superformance yang versi edition itu adalah Tweak Wheel Prop, yaitu Surface Flinger. Nah, Tweak Surface Flinger ini adalah sebuah tweak yang akan menggabungkan semua aplikasi ataupun rendering ke dalam satu buffering zone. Misalkan ya, kalian menggunakan 100 frame itu di dalam game AOV. Maka di saat kalian membuka game ML ataupun game PUBG, itu frame yang dibaca itu sama seperti frame dari game AOV. Gimana, paham kan? Terus perbedaan yang selanjutnya ada di folder etc, Jom. Di sini sudah ditambahkan beberapa script yang hanya berjalan di kernel ES aja. Sudah support untuk Snapdragon dan MediaTek. Tidak termasuk chipset Kirin dan chipset Exynos, Jom. Nah, script-script ini biasa disebut dengan config, yang fungsinya sih untuk menaikkan performance itu tanpa mengorbankan konsumsi baterai. Jadi kagak terlalu boros. Jadi perbedaannya hanya itu aja, Jom. Dan sisanya masih sama aja seperti U-Performance yang sudah pernah Bang Ojan share di video sebelumnya. Bentar, Jom. Ada yang bilang kalau misalkan Modo Magic ini adalah Modo Magic gabungannya dari aplikasi FDE Pro yang bisa kita beli di Google Play Store. Pas Bang Ojan coba jalankan keduanya, itu tidak ada hubungannya, Jom. Aplikasi FDE dan Modo Magic Superformance versi 2 edition itu berjalan masing-masing gitu, berjalan sendiri-sendiri, jadi kayak yang misah. Tapi ini hanya pendapat Bang Ojan aja sih. Kalau misalkan ada kesalahpahaman dan memang Modo Magic ini jodohnya dari aplikasi FDE yang terpisah antara jarak dan waktu karena tidak direstui oleh orang tuanya, silahkan komen aja di bawah, Jom. Oke, Bun, sekarang kita pasang aja modulnya. Pasti penasaran kan gimana hasilnya? Bang Ojan mau kasih cuplis, Jom. Surprise maksudnya. Soalnya semalam Bang Ojan udah coba pasang dan ubak-ubak sampai jadi karedok, Jom. Cara pasangnya mudah banget. Pertama, kalian buka aplikasinya Nyut Kuda. Maksudnya Magic Manager pakai jempol kaki. Kemudian geser aja ke modul pakai lutut. Klik install dari penyimpanan dan cari modulnya, Jom. Nah, tunggu prosesnya sampai selesai. Selanjutnya, podaran HP-nya, Jom. Kalau misalkan nih, kalian pernah dan bahkan sering gitu nonton video Bang Ojan tentang Modo Magic Superformance, pasti tahu cara setting Modo Magic ini, Jom. Nah, kalau misalkan modo itu sudah terpasang, bakalan ada folder yang bernama YC di memori internal. Nah, di sini untuk foldernya sudah muncul. Sekarang kita buka foldernya dan di dalamnya harus ada 4 file. Dan filenya juga sudah muncul, Jom. Nah, selain file-file ini masih ada file lagi di partisi data. Nah, cara ceknya, masuk ke directory root, kemudian masuk aja ke folder data. Nah, selanjutnya kalian geser aja ke urutan yang paling bawah. Dan di sini untuk file power CFG dan uperform mode itu kagak ada. Terus gimana cara settingnya?
apa mode magic ini nggak jalan gitu atau gagal terpasang. Oke, sekarang kita coba aja setting. Nah, settingan pertama bisa edit file yang berlokasi di folder YC dengan edit file yang bernama power mode. Kemudian rubah modenya di file ini jadi performance zoom. Nah, selanjutnya save dan exit. Untuk settingan yang kedua, kalian bisa pakai aplikasi masa depan suram atau terminal emulator. Nah, pertama buka aja aplikasinya dan ketik aja su, kemudian tekan enter. Nah, ketik lagi sh spasi garis miring data garis miring power cfg.sh spasi performance, kemudian enter. Dan ternyata gagal zoom. Mode tidak dapat dirubah. Setelah Bang Ojan coba cek mode baterai sama mode performance, itu hasilnya sama aja, Jom. Bang Ojan kurang paham sih sama yang versi sekarang. Entah memang modulnya yang gagal atau emang beda settingannya lagi. Padahal kan sudah sesuai sama link yang sudah dijelasin. Nah, cara settingnya juga sudah sesuai dengan instruksi. Nah, yang lebih paham silakan nyablak aja di kolom komentar. Atau mungkin ya versi yang sekarang itu masih beta, jadi ada beberapa telur ceplok itu yang gagal pasang mode magic ini. Jadi kesimpulan dari Bang Ojan tentang mode magic ini kagak ada perubahannya dan termasuk sama aja kayak biasanya, Jom. Nggak dingin, kagak panas, jadi nggak kayak gorengan yang baru diangkat gitu. Nah, kesimpulan dan pendapat dari kalian sendiri gimana nih, Jom, tentang mode magic ini? Silakan kasih suara, jangan diam-diam baik, nanti kesurupan. Nah, tentang video ini, bukan Bang Ojan bermaksud merendahkan, menyinggung, atau yang sejenisnya ya. Bang Ojan hanya sebatas review dan mengeluarkan pendapat pribadi aja. Ya, semoga aja dengan video ini kalian sudah tidak penasaran lagi dan bisa tidur nyenyak, kagak ngacai apalagi ngompol. Kepada tim yang bertugas, gua Lev, The King of Sabun, pamit undur diri. Sampai ketemu di pelaminan, Jom. Thank you.